أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan nasihatnya sebagai berikut. Permohonanmu kepada dan dari Allah mengandung pengertian menuduh Allah khawatir tidak memberi kepadamu, dan permohonanmu kepada Allah agar mendekatkan dirimu kepadanya berarti engkau masih merasa jauh darinya, dan permohonanmu kepada Allah untuk mencapai kedudukan dunia akhirat membuktikan tiada melalumu kepadanya, dan permohonanmu kepada sesuatu selain Allah menunjukkan jauhmu darinya. Ustadz Salim Bahraisi menerangkan, dan mintamu kepada Allah untuk mencapai kedudukan dunia akhirat membuktikan tiada malumu kepadanya, dan permintaanmu kepada sesuatu selain dari Allah menunjukkan jauhmu daripadanya. Permintaan hamba kepada Allah terbagi dalam 4 macam, dan kemudian kesemuanya itu tidak tepat bila diteliti lebih jauh dan mendalam. Permintaan kepada Allah mempunyai arti menuduh. Sebab sekiranya kita yakin bahwa Allah akan memberi tanpa kita minta, tentu kita tidak akan minta. Karena khawatir tidak Allah beri apa-apa yang kita butuhkan, atau menyangka Allah telah melupakan kita. Dan yang lebih jahat lagi bila kita merasa berhak, tetapi oleh Allah belum juga diberi. Dan permintaan kita untuk mendekat atau taqarrub menunjukkan bahwa kita merasa kehilangan terhadapnya. Sedangkan permintaan kita tentang sesuatu dari kepentingan-kepentingan duniawi membuktikan tiada malunya kita kepadanya. Sebab sekiranya kita malu, tentu tidak ada keperluan kita selain mengabdi dan taqarrub kepadanya. Sedang jika kita meminta sesuatu dari selain Allah, membuktikan jauhnya kita darinya. Sebab sekiranya kita tahu bahwa Allah itu dekat dengan kita, tentu kita tidak meminta kepada selain Dia, kecuali permintaan yang semata-mata untuk menurut perintahnya. Hanya inilah yang tepat benar. Syekh Fadlullah Khairi juga menerangkan, orang yang selalu mengingat Allah dan khusyuk dalam jalannya, berada di jalan yang sampai kepadanya. Adab yang baik adalah berupa hati yang ridho, puas, yang tercerahkan karena kehadirannya. Sedangkan adab yang buruk adalah dengan adanya daftar atau permintaan tuntutan atasnya, baik yang spiritual maupun yang material duniawi. Kita semua perlu merasakan rahmat, kedekatan dan cintanya. Allah memperbolehkan kita berada dalam kebutuhan agar dapat lebih dekat kepadanya, dengan bersandar dan meyakini hanya kepada Allah semata dan pada ketetapan-ketetapannya yang sempurna. Akan jauh lebih baik dan santun bila sebelum berdoa meminta sesuatu kepada Allah, kita telisik dahulu sejauh mana kita mempunyai ilmu tentang Allah dan segala sifat asma af'alnya, serta juga ketidakberdayaan diri kita. Karena itu bisa mempengaruhi adab doa kita. Wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.